Allahu 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 Allah Allah. Baik. Apa saja hal-hal yang membantu kita untuk sholat malam? Perlu nih kita kiat-kiat hal itu. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa kiat agar orang bisa sholat malam. Ada empat yang zahir dan ada empat yang tersembunyi. Ada pun empat yang zahir. Yang pertama, jangan banyak makan dan banyak minum. Kalau antum kepingin bangun malam, jangan banyak makan dan jangan banyak minum. Karena kalau antum banyak makan minum, ya mau gak mau berat mau bangun. Berat kalau orang banyak makan dan minum. Antum Ramadan khususnya, ya sudah, jangan banyak makan dan minum. Secukupnya. Yang kedua, jangan memforsir dirinya di siang hari. Orang kadang-kadang kalau capek di siang hari dengan kerjaan ya, main bola, main ini itu, malam capek dia. Hanya susah untuk bangun malam. Yang ketiga, hendaklah tidur siang. Qailulah. Nabi SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Jadi antum jangan jadi syaitan. Usahakan tidur siang. Betul jemaah. Ini perintah Nabi SAW. Sempatkan. Tidur itu gak harus banyak. Cukup antum 15 menit tidur, 20 menit tidur, masya Allah. Yang penting tidur itu bukan panjangnya, tapi dalamnya, nyenyaknya. Antum tidur siang, mau sebelum zuhur boleh, mau setelah zuhur boleh. Atau Ustaz, ana, ya Allah, ana baru pulang kerja, habis asar Ustaz, boleh gak tidur habis asar? Gak ada masalah, walaupun yang lebih utama sebelum zuhur. Kalau setelah asar ini ada sebuah hadis yang lemah sekali yang mengatakan man nama ba'dal asri ukhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur setelah asar maka akalnya akan hilang. Maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Tapi hadis ini dhaif. Maka enggak ada masalah untuk tidur setelah asar, yang penting siang usahakan tidur untuk malam hari. Yang jadi masalah orang-orang ini ketika bulan Ramadan tidurnya mulai habis subuh sampai zuhur. Bukan qailulah itu jemaah. Habis zuhur masya Allah. Ustaz, daripada anak ngomongin orang Ustaz, ahsan anak tidur Ustaz. Ya kalau perbandingannya antara berbuat dosa dengan tidur, maka lebih baik mana? Lebih baik tidur. Tapi kalau perbandingannya daripada tidur, lebih baik baca Quran. Maka kau salah membuat perbandingan. Ini bulan beramal, bulan dibukanya pintu surga, kau malah gunakan untuk tidur. Tidur siang, gunakan untuk tidur siang. Kemudian yang keempat, jangan sampai banyak dosa di siang hari. Maka malam harinya kau tidak bisa bangun malam. Ada salah seorang ulama yang mengatakan gara-gara aku berbuat dosa 40 hari gak bisa bangun malam. Maka kalau ada orang merasa berat sholat malam, mungkin ada dosa yang memberatkan kau. Maka berusaha untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan bisa bangun malam. Adapun sebab-sebab yang berurusan dengan hati. Yang pertama disebutkan oleh beliau, bersihnya hati dari hasad dan dengki kepada umat Islam. Bersihnya dari wa'anil bid'ah wa'an fudulid dunya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dari urusan dunia yang sebenarnya kau tidak perlu. Memperbanyak urusan dunia, akhirnya hatimu jadi berat untuk akhirat. Ada orang yang sebelum tidur, apa yang dia pikirkan? Dunianya. Dia sebelum tidur tidak berpikir, nanti aku mau bangun malam. Bukan. Dia hanya dalam benaknya, besok aku mau ke tempat ini, besok mau ke tempat ini, besok ke tempat ini. Jangan, kau kalau bisa sebelum tidur, aku insya Allah mau sholat malam. Bersihkan hati kita, jangan menyimpan dendam kepada umat Islam. Jangan. Yang kedua, rasa takut kepada Allah dan pendeknya angan-angan. Orang kalau panjang angan-angannya sulit bangun malam. Kenapa? Nantilah aku kalau umur 40 tahun insya Allah aku akan dawamkan sholat malam. Karena dia punya angan-angan.
Tapi ketika dia angan-angannya pendek mengatakan ya Allah wallahu alamnya, mungkin ana akan mati besok. Ana lihat fulan, masya Allah kemarin masih duduk sama ana, hari ini sudah dikubur, tabrakan mati. Ada yang satu bus mati semua. Maka membuat kita jadi tidak terlalu panjang angan-angan kita. Yang ketiga, mengetahui keutamaan sholat malam. Perlu belajar kita. Apa sih keutamaan sholat malam sehingga antum termotivasi untuk sholat malam. Yang keempat, dan ini disebutkan sebagai faktor pendorong yang paling mulia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Dan ingat kekuatan cinta itu membuat antum siap berbuat apa saja. Antum lihat seorang ibu, dia gendong anaknya tengah malam, anaknya yang menangis. Dia gendong, di kamarnya masih menangis, dia keluar, masih menangis lagi, dia keluar rumah. Dia lihat rembulan, setelah anaknya diam, dia bawa masuk, nangis lagi, dia gendong. Apa yang menyebabkan ibu bisa kuat jemaah tidak tidur? Cinta yang mendorong dia kepada anak. Bagaimana apabila cinta itu kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ketika antum bangun melihat, ya Allah, ini kau yang ngasih tangan sama aku ya Allah. Kau yang ngasih wajah sama aku ya Allah. Dilihat istrinya, kau yang ngasih istri sama aku ya Allah. Dilihat anak-anaknya, ya Allah, kau yang ngasih anak-anak itu kepadaku ya Allah. Sehingga tumbuh cinta kepada Allah dan kita sholat malam dalam kondisi penuh dengan kecintaan kepada sang pencipta. Itu berkaitan dengan kiat-kiat sholat malam.